isunya ialah isu di sini ialah isu orang buat bendang, isu orang buat bendang. Dan alhamdulillah isu buat bendang ni sedang kita atasi dengan beberapa tindakan dan langkah yang telah diambil oleh pihak kerajaan. Pertama yang diumumkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri iaitu pembinaan saliran semula akan dibuat dengan belanja 3 bilion untuk kawasan MADA. Kerana ini masuk dalam kawasan dalam kawasan MADA. Jadi ini akan memakan masa beberapa tahun untuk nak menyelesaikan masalah 3 ini. Bilion bilion di keseluruhan kawasan MADA. Jadi saliran ini sinilah saliran yang dah lama berbanding dengan di Sekincan saliran depa lebih baru. Jadi lebih moden. Jadi kita akan modenkan di sini. Jadi sebab itu peri penting Alok Mengkudu dan Negeri Kedah ini kerajaannya mesti seiring dengan kerajaan pusat. Kalau tidak nanti dia akan masalah banyak. Sebab pertama dia membabitkan pengambilan tanah. Dia membabitkan pengambilan tanah bila nak buat saliran baru ni, dia membabitkan pengambilan tanah. Kalau kerajaan negeri tidak memberikan kerjasama kepada kerajaan pusat, itu problem lah. Macam mana projek kita sudah spend 3 bilion untuk nak membangunkan masa depan industri padi dalam negeri Kedah ni, mungkin tak akan tercapai. Jadi nak kena mesti selari kerajaan negeri dengan kerajaan pusat. Okay, Datuk, mungkin sedikit lah penetrasi mesej yang hendak disampaikan oleh kerajaan Pak Dewan kepada anak muda terutamanya dalam social media online. Yang tu saya rasa satu elemen penting dalam kempen kan. Baik. Kepada anak muda, pertama saya nak sebut bahawa pilihan raya ini adalah menentukan masa depan mereka. Ini menentukan masa depan mereka. Ini pilihan raya anak muda. Pilihan raya ini adalah pilihan raya anak muda. Malaysia ini dan juga Kedah ini adalah negara dan negeri anak muda. Sebab mereka yang akan membawa negeri dan juga negara kita untuk masa akan datang. Jadi negara dan negeri ini adalah negeri anak muda. Jadi mesti anak muda mengambil perhatian bagaimana untuk membangunkan daripada sekarang ni. Kita tidak boleh hanya bersentimen terhadap satu-satu perkara dengan syok sendiri dan sebagainya tanpa melihat apa agenda yang kita nak bawa. Kerajaan telah menyediakan track yang betul sekarang ni. Telah menyediakan track yang betul. Jadi jangan anak muda merosakkan track ini. Jadi sebab itu saya menyeru kepada anak-anak muda train ini, tetapi ini sedang berjalan. Train ini sedang berjalan. Jangan sampai anak muda terlepas daripada perjalanan bersama dengan train ini. Jadi saya minta supaya anak-anak muda turut sama berada di atas train ini dan kemudian mendapat sampai satu masa mereka sendiri yang akan ambil alih untuk memandu lokomotif train ini. Sekarang ni lokomotif ini dipandu oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi anak muda mesti bersedia di atas train ini untuk bersama membantu Datuk Seri Anwar Ibrahim dan membantu kerajaan Negeri Kedah yang bakal dibentuk nanti oleh kerajaan perpaduan ini nanti untuk sama-sama kemudian sampai satu masa train itu akan dipandu, lokomotif itu akan dipandu oleh anak-anak muda yang sudah cukup pengalaman yang dibina bersama dengan pemandu lokomotif yang ada sekarang itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim.